Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan izin daripadanya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat keberkatan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Terima kasih pada semua sahabat yang bersama pada malam ini. Seperti biasa, teruskan share, teruskan menonton, teruskan bersama sehingga tamat siaran kita pada malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan hasil sharing yang kita buat akan menambahkan lagi stok pahala kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat nanti, insya-Allah. Baik, terima kasih pada semua yang bersama pada malam ini, Abang Ramli, Pak Cik Ramli kita daripada Gombak, Langkapi Sejahtera, Kak Salamiah Abdul Ghani, Noraidi Muhammad Isa, Parit Bunta, Arif Irhan di kampung di Pening, Jamaliah Jaafar, kemudian Kak Mariah Chan daripada Singapura, Langkapi Sejahtera, Arif Fazila Arifin, Kak Zalani Kamarudin, Tohun, Mukhtar Muda daripada Kuala Nerus, Terengganu, Kak Syam masih lagi di Kuala Kangsar, Muhammad Nizam Ibrahim, Ryan King, Hamizan Endut, Kak Jamaliah Sanusi, Malaha Musa, Hamizah Sarni, Umur Abu Hurairah. Lain tak cantik malam ni. Hujan ke apa di sana? Zalani Kamarudin, Kak Rohana Rajab, Ustazah Tayyibah, Pak Ya SD, terima kasih. Bagan Datuk, Ahmad Khalil daripada JB, thank you for sharing. Kak Mariah Chan, terima kasih. Semua yang share, terima kasih. Suhaimi Ismail, Su Haji Ishak, bagi tip sikit Ustaz, macam mana nak ikat hati dengan akhirat. Hati kau no? Nak ikat hati dengan akhirat. InsyaAllah nanti kita akan beritahu. Terima kasih Pak Din Atanwiri, Kak Zah, terima kasih banyak. Baik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian,
InsyaAllah pada malam ni saya nak sambung. Sebab semalam kita dah sembang-sembang tentang doa, the power of doa. Doa itu otak bagi segala ibadah. Dan harap-harap sudah ada yang berjaya menghafal doa yang kita kongsikan semalam daripada ayat 114 surah Al-Maidah. Mudah-mudahan ramai yang dah hafal lah, ya. Kalau tak hafal pun tak apa, pelan-pelan insya-Allah moga dipermudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Baik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya nak sambung apa yang kita bincang sebelum ini, nombor 7, tentang etikot kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang ketujuh yang disenaraikan dalam kitab ini iaitu mengiktikadkan bahawa semua ibadah yang dikerjakan oleh orang-orang yang beriman adalah beribadah kepada Allah sebagai Tuhan yang menciptakan manusia dan yang menjadikan bumi, bukannya beribadah kepada selain daripada Allah. Jadi sahabat yang dirahmati Allah sekalian, ini kaedah yang saya kira semua orang boleh faham sangat-sangat jelas, iaitu apa juga peribadatan yang kita buat, maka mestilah kita meletakkan sandaran ibadah itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukannya kepada selain daripada itu. Makna bila kita na'uzubillah lah, mudah-mudahan kita takkan buat benda-benda yang membawa dipanggil perkara yang syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita lah insya-Allah. So, apa yang paling penting, setiap ibadah yang kita buat pastikan susu galurnya betul. Maksudnya ibadah itu memang ada dalam arahan agama, atau ibadah itu memang Rasulullah yang ajar, atau mungkin sahabat Nabi yang buat. Walaupun mungkin benda tu Nabi tak buat, tetapi kita buat. As long as benda tu tidak bercanggah dengan agama, benda tu maknanya agama benarkan, kan? Tidak ada pertikaian di situ. Contohlah macam kita baca Yasin malam Jumaat, kan? Benda-benda macam itulah. Yang Nabi suruhnya baca Al-Kahfi, kan? Tapi kita baca Yasin, tak ada masalah, kan? Tak ada apa yang tu. Okey, jangan bergaduh. Itu maksud saya tadi. Maknanya, selama mana perkara itu tidak bercanggah dengan agama, kan, kita on, kita jalan insya-Allah. Sebab para sahabat yang dirahmati Allah sekalian, ibadah ini dia sebenarnya sangat-sangat luas, kan, sangat-sangat orang kata mendalam. Dia daripada fizikalnya, ibadah fizikalnya, ibadah rohaninya, jasmaninya, ibadah hatinya, kan. Yang tadi Cik Su tanya, macam mana kita nak, bukan Cik Su, Su Haji Ishak. Sebab ada dua, satu Cik Su, satu Su Haji Ishak. Jadi Su Haji Ishak tanya, macam mana kita nak ikat hati kita dengan Allah, kan? Sebab hati ni dia macam macam mana nak cakap, hati ni dia kena tambat tau, dia kena ikat. Dia kena ikat. Ibarat Nabi kata, ulama' sebut ke saya tak ingat, hadis Nabi ke ulama' sebut atau Rasulullah yang beritahu, saya tak ingat lah mana satu. Dia ibarat macam binatang liar, kita kena tambat dia. Sebab hati kita ni jenis
jenis liar lah. Kan, kalau bahasa mudahnya hati kita ni jenis degil. Orang Kedah kata ketegak, kan, degil ya amat, kan, bila suruh tak nak buat, bila tak bagi dia buat. Itu penyakit dan perangai hati. Jadi persoalannya tadi, kita nak tambat hati kita dengan Allah, nak ikat, kena ikat sungguh, kena tambat. Nak tambat tu macam mana? Kita kena tambat hati kita ni dengan cara menurut segala perintah Allah. Maknanya sebagai contoh ginilah. Pertama, Allah suruh kita buat. Yang kedua, Allah tak bagi, jangan buat. Yang ketiga, hati ini juga mesti menjalani proses dipanggil pembersihan hati. Kalau dalam kitab tasawuf Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, kitab tasawuf, dia panggil satu topik namanya tazkiyatun nafs. Kan? Dia panggil proses penyucian jiwa. Proses menyucikan hati, membersihkan hati, membersihkan jiwa. Yang tu. Yeah. So, itu nombor tiga. Maknanya hati kita ni kena bersih. Sekali buat maksiat, Allah cop hitam. Sekali buat dosa, Allah cop hitam. Macam tu kan? So, kena cuci lah. Cara cuci macam ni lah. Dengar kuliah, zikrullah, baca Quran, selawat Nabi, sedekah. Segala amal ibadah itu menyucikan hati, bayar zakat dan sebagainya lah. Dan yang keempat, selalu saya sebut ialah hati kita ni kena belajar belapang dada. Belapang dada dengan arahan Allah, belapang dada dengan manusia, belapang dada dengan ketentuan Allah. Bila kita sakit umpamanya, tak, tak usah mengeluh. Ya Allah, kenapa asyik aku je demam? Bini aku tak pernah berdemam. Dah tembak ke bini, nanya ke bini tu. Tak usah lagi tu. Maknanya, apa sahaja yang Allah dah tentu, kita lapang dada lah. Kita terima, kita reda, kita berlapang dada. Itu cara kita nak ikat hati kita dengan Allah lah. Sebab hati ni dia macam binatang liar lah. Dia kena tambat. Kalau tidak, dia duduk liar situ lah. Kan? Dia duduk degil situ. Sebab hati kita ni, dia suka benda yang pelik-pelik. Benda yang dilarang, dia suka buat. Benda disuruh, malas gila nak buat tak? Malas gila nak buat. Itu memang tak boleh cakap apa lah. Kan? Dia punya aturan yang Allah susun dia memang macam itu. Jadi sebab itu, sehingga para ulama' dia letak satu topik, tazkiyatun nafs, kan? Pembersihan jiwa atau penyucian jiwa. Macam tu. Baik, terima kasih Cik Su Soleha Kosnun daripada Sabak Bernam. Terima kasih Norida Said. Terima kasih Kak Ramla Sulung, Kuantan. Ahmad Razali Nisfan, Sabak Bernam. Hari ini balik kampung. Syoah balik kampung. Zainani Kamrudin, Taibah Sanawi, Bob Tenang, Pemplahan Amal dan Hafal. InsyaAllah. Cik Hatia Syafi'i, terima kasih Kak Syam. Zaliha Adnan, boleh baca dalam solat untuk kuatkan hafalan. Ya, betul. Doa tu kan, boleh baca. Kak Mas Jaafar, terima kasih. K Mas Jaafar, terima kasih. Terima kasih Arifirhan yang mencatat, Ustazah Taibah, Habibah Abdullah, Siti Cute daripada Singapura, Mak Uda, terima kasih. Abang Johari kita daripada Sungai Buloh. Zainun Saleh, Kota Baru. Terima kasih orang Kota Baru. Tuan Haji Ismaidin daripada Sungai Petani. Kulim Sungai Petani. Sungai Petani. Asma Zuraida. Semalam Ustaz tak bagi lagi doa nak lembutkan hati seseorang. Oh. Cerita tinggal lah semalam. Dia doa pelembut hati ni dia... Macam mana nak cakap eh? Kalau kita ambil kisah Sayyidina Umar bin Al-Khattab, seorang manusia yang sangat keras hatinya, kan? Sayyidina Umar bin Al-Khattab ni, dia jenis dia panah baran, jenis dia sangat menentang Islam masa dia belum Islam lah.
dia antara manusia yang tak boleh dengar orang sebut nama Nabi. Oh, tak boleh. Darah dia menyerap terus. Naik temperature dia. Kan? Itu Saidina Umar. Dia tak boleh. Dia dengar orang sebut nama Nabi je, jam. Kan? Dia kena naik darah je. Ha, dia kena naik angin. Jadi, akhirnya takdir Allah sampai tahap yang dia nak pergi bunuh Nabi dah hari itu. Hari yang dia nak pergi bunuh Nabi. Dia bawa pedang. Sambil berjalan, dia hunuskan pedang. Ha, orang Arab ni kalau passion dia, kalau berjalan, pedang simpan dalam sarung, dia berjalan belenggang saja, itu simbol perdamaian. Tapi kalau dia berjalan sambil pedang tu dicabut daripada sarung dia, kan, sambil dia hoyong-hayangnya pedang tu, ah, tu nak cegaduh tu. Tu kena mengamuk tu. Ha, jadi Omar hari tu dia berjalan sambil bawa pedang. Dia pegang pedang dia tu. Keluar daripada sarung. Lalu akhirnya bila jumpa satu orang di tengah jalan, dia tanya, kau nak ke mana bawa-bawa pedang nak mengamuk ni? Dia kata, aku nak bunuh Muhammad. Kawan dia kata, tak usah bunuh Muhammad. Pergi tengok adik kamu nama Fatimah, aku dengar dia dah masuk Islam. Baik kau settle ke adik kau dulu. Kan, nak jadi penyebab dapat hidayah. Akhirnya dia pergi rumah adik dia, ringkas cerita, adik dia sedang belajar Quran dengan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khabbab bin Al-Arad. Akhirnya Umar ketuk pintu, adik dia buka, dia lempang adiknya, tercabut subang. Tak tahulah tangan Saidina Umar ni macam mana punya besar kan. Tercabut anting-anting dekat telinga adik ni tu. Dia pang sekali, tanggal terus subang. Ha, kan, kuatnya penampar Saidina Umar. Akhirnya berdarah pipi adik dia, mulut adik dia. Dan ketika itulah lembaran, masa tu Quran belum macam kitab ni lagi tak. Dia helai-helai lagi masa tu. Ketika itulah jatuhnya helayan-helayan itu. Dan Umar pun ambil. Itu nak jadi punca hidayah. Ha? Dan dalam riwayat dia sebut ayat yang Umar tengok tu, yang Umar pegang tu, iaitu ayat 1 sampai ayat 6 ke 7 kalau saya tak silap. Dalam surah Toha. Tapi awal-awal surah Toha macam tu. Kan, surah Toha tu ayat 1 sampai 6 atau 7 macam tu, saya tak ingat. Ha, itu antara ayat yang ulama kata kita boleh baca untuk lembutkan hati seseorang. Kita baca, kita niatkan, Allah lembutkan hati seseorang. Ataupun kalau orang tu dekat dengan kita, dia tidur malam, kita tiup di ubun-ubun kepalanya, baca ayat tu. Ataupun sebenarnya Fatihah pun boleh dah, kan. Kalau kita tak reti nak baca ayat tu, payah sangat. Fatihah lah sebenarnya kunci segala-galanya, kan. Kita baca Fatihah dengan penuh keyakinan, dengan penuh keikhlasan. Kita niatkan, ya Allah, aku hadiahkan Fatihah dan selawat ni, sekali selawat lah, ya. Untuk anak aku nombor sekian, nama sekian, ya Allah, dia agak degil, ya Allah, kau lembutkan hati dia, ya Allah. Contoh-contoh, ya, contoh. Atau kalau suami, suamilah. Kalau isteri degil, isterilah. Ha, contoh gitulah. Kan? Ha, maknanya, kalau doa pelembut hati kita nak guna ayat Quran, itu yang saya boleh bagilah. Ada. Tapi kalau doa-doa biasa, tak ada apa masalah. Kan? Doa biasa, kita doa macam biasa je. Ya Allah, lembutkanlah hati suami aku, ya Allah. Dia degil, tak mau dengar cakap sangat, ya Allah. Ikut kepala dia je, ego, ya Allah. Luah-luah dekat Allah dah. Yang penting, kita minta dengan penuh keikhlasan. InsyaAllah, Allah akan bagi kita. InsyaAllah. Nah? Bolehlah tu. Kalau tak lembut juga hatinya, kita cari doa lain nanti. Cuba yang tu dulu, insyaAllah. Terima kasih Ahmad Soleh. Nur Komarina, kalau doakan orang itu dapat balasan, untuk dikira doa yang baik ke Ustaz? Balasan apa tu? Balasan tak baik lah maksudnya. Di Islam ajar kita gini, balasan tu biar Allah lah. Gitu je. Kan, kita tak usahlah doa, ya Allah, aku dah lama dah bergaduh dengan jiran ni,
dalam sebulan ni, ya Allah, kalau dia ada bawa kereta, engkau bagi dia accident, tak usah lah. Tak, kita, janganlah doa orang macam tu. Yang bagusnya kita doa kebaikan dan doakan hidayah. Doakan hidayah. Kan kita pernah sebut, mungkin tuan-tuan pun dah dengar, ustaz-ustaz lain pun ada beritahu kan. Bila kita doakan seseorang itu, Nabi kata doa tu akan patah balik kat kita. Malaikat akan aminkan dan malaikat kata, walaka bimislik. Dan bagi kamu juga seperti mana kamu doakan si polan itu. Ha, jadi kalau kita doa yang tidak-tidak kan, benda tu dia akan balik pada kita balik. Na'udzubillah. Jadi kalau kita geram sangat pun, ya Allah, aku serahkanlah sepolan bin sepolan ni pada engkau, ya Allah. Sudah. Itu cukup dah. Itu dah cukup, orang kata, doa yang sangat berlapik. Macam tu dah. Tu kira dah habis berlapik dah tu. Ya Allah, aku serahkan sepolan bin sepolan ni pada engkau, ya Allah. Sudahlah tu. Pandailah Allah nak buat kot mana tak. Kita minta gitu. Allah nak hidayah ke, Allah nak buat sesuatu pada si polan tu untuk dia mendapat asbab untuk berubah ke, itu biar Allah punya kerja lah. Kita jangan pula pandai-pandai susun pula, minta kawan rumah dia terbakar ke, pencuri rompak, jangan. Ya, tak baik macam tu. Kita doa yang terbaik, ya Allah, kau bagilah hidayah pada kawan aku ni. Ya Allah, kau lembutkanlah hati kawan aku ni. Yang baik-baik je lah, itu bahasa mudah. Tak, tak usah kita minta doa yang tidak-tidak. Itu sefahaman saya lah soalan tu. Ataupun maksudnya, kalau doakan orang itu dapat balasan. Yang sefaham saya, untuk dikira doa yang baik ke ustaz? Itu dikira doa yang baik. Kalau balasan syurga tu baiklah kan. Kalau kita, ya Allah, kau masukkanlah jiran sebelah rumahku ke syurga. Itu tak apalah. Kan? Tapi kalau, ya Allah, kau hantarlah jiran aku ke neraka, tu jangan. Ya, kita tak diajar gitu. Terima kasih Tengku Nur Asia, Tengku Muhammad, Di Amri, Kak Saliza, Abang Mama Isop, terlewat sikit, Abang Hairi daripada Medan, Indonesia, Rosaniza Abdul Raji. Tadi cari macam tak ada, tajuk apa Ustaz? Ini kita bincang tajuk sembah Allah. Kan? Maknanya semua ibadah yang kita buat, Allah itulah dia punya hala tujunya. Jangan dengan niat yang lain. Kak Syam, alhamdulillah dapat bersama lagi. Terima kasih Kak Faridah Ma'alib. Masjid Tanah Melaka clear. Siti Aisyah, terima kasih. Raja Fauziah, Raja Idris daripada Singapura, terima kasih. Syara, Cik Hatia Syafi'i, hati kena sentiasa ubati dan suci dengan merasai kemanisan iman. Kan, hati kita ni kena ada halawatul iman. Dia mesti ada iman yang manis. Macam tu. Yang Nabi sebut dalam hadis, halawatul iman, kemanisan iman. Itu nanti kita sembang bab lain lah. Itu kita buka tajuk kemanisan iman nanti, insya-Allah. Ya. Yeah. Salamiah Begani, belapang dada dan bersangka baik, insya-Allah. Kak Raja Fauziah, lambat sikit join, tak apa, no problem. Abang Razak Daud, terima kasih. Kak Jamalia Rahmat, Mauda, semalam ada Mauda, kita bagi doa tu semalam, doa pelembut hati, doa pelembut hati pula lah, doa murah rezeki. Ya, untuk Mauda kita bagi sekali lagi malam ni doa dia. Nanti Mauda cek tengok ayat 114, ataupun bukan Mauda je lah, siapa-siapa yang tak ada semalam, saya bagi doa murah rezeki ayat 114 surah Al-Ma'idah. Qala Isa, yang tu tak payah baca lah, depan tu ambil start daripada Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' sampai habis ayat 114 surah Al-Ma'idah. Mulakan doa tu daripada tengah sikit, daripada perkataan Allahumma Rabbana anzil alaina. Yang depan Isa tu tak payahlah. Itu Nabi Isa punya doa, kita pinjam.
ya. Kak Fatimah Abdul Rahman, terima kasih. Rosbiru Syahdu, dah banyak tinggal kuliah pasal apa. Asma Saleh, terima kasih. Doa semalam dah start apa dah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan penghafalan kita, insyaAllah. Nanti Maudia boleh tengok baliklah, siapa yang terlepas kelas malam tu boleh tengok kat Facebook saya pun boleh, Ustaz Rahim Nasir ada. Memang tiap kali kita akan buat live sekali kat situ. Azman Kamih, terima kasih. Johnny Max, Ryan okey pula sangkut lagi. InsyaAllah Johnny, Allah permudahkan. Azman Kamih, first time join kuliah Ustaz. Semoga Ustaz istiqomah selalu bersama kuliah. Semoga Ustaz istiqomah pula dah. Semoga saya istiqomah katanya. Ahlan wa sahlan, selamat datang Azman Kamih. Ya, jangan jemulah no. Jangan jadi ini yang pertama dan terakhir pula. Kan. Dengar-dengarlah ustaz dan ustaz-ustaz lainlah insya-Allah. Lagi siapa ni? Saya baca nama yang jarang keluar ya. Yang saya dah sebut tadi saya tak sebut dah. Azman Kamih sebut, doa yang baik-baik dapat yang baik, hati lebih tenang. Ya. Kita doa yang elok-elok ajalah kan. Orang kata doa yang baik-baik. Tak usah doa yang pelik-pelik sangat. Muhammad Sharif, terima kasih banyak. Cerah Perdana, Zurina Hussein, Asma Zuraida, Haslina Abdullah. Kita doa dan lain tu kita serah pada Allah dah. Macam tu. Kak Jamalia Jaafar, hashtag buat tenang. Umur Abu Hurairah. Dok baca yang sahabat tulis je ni. Zaliha Adnan, terima kasih. Orang bagi dot-dot, kita bagi bunga eh. Macam tu. Jiran Muslim sebelah nanti nak temankan kita kat kubur Ustaz, kena baik-baik. Ya, memang Islam ajar kita berbaik-baik. Itu ada hak pula kan, hak jiran tu kena jaga. Memang Islam jaga semua benda tu. InsyaAllah. Kak Wan, terima kasih Kak Wan, lambat masuk, no problem. Rahmat Ismail, terima kasih. Natrah Ismail, terima kasih. Saadiah Kak D, dapat dengar di Ipoh clear. Okay. Salmah Yub, Romiah Abdul Rahman, terima kasih banyak. Zainun Saleh, nak doa sembuh penyakit strok. Alamak, doa sembuh penyakit strok ni saya tak tahulah. Kalau mana-mana doa ayat Quran ke apa, saya tak tahu. Saya tidak arif dalam bidang itu. Mungkin boleh try-try tengok ustaz-ustaz lain yang lebih mahir kot. Ustaz, selalu saya tengok ustaz Syarhan kan, ustaz Syarhan Syafi'i, ustaz apa lagi yang pandai bab-bab perubatan Islam dengan doa-doa ayat Quran ni, tu mungkin kita boleh refer lah. Tapi kalau kot-kot lah saya ada terjumpa nanti ke, saya bagilah ya, insyaAllah. Tapi saya minta maaf, memang saya Kak Puan Zainun eh, Kak Zainun, saya memang kalau doa yang berbentuk ayat Quran ke apa, saya tak tahu. Untuk stroke tu lah, kalau ada nanti saya beritahu insyaAllah. Ros Aniza Abdul Raji, undur diri, ada tetamu, baik, terima kasih. Azlina Abdullah, Kamsiah Saim, doa yang baik-baik insyaAllah. Siah Ramli, Siti Hawa daripada Singapura, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Baik, saya nak tambah sikit. Saya tak boleh lama tuan-tuan malam ni, kejap lagi kita kena habiskan ya. Dalam 5 minit saya rasa saya kena habiskan lah. Baik, yang ketujuh tadi saya sebut, kita kena letak etikot kepercayaan kita Allah sahaja Tuhan yang selayaknya untuk kita sembah. Baik, berdasarkan ayat
dalam surah Al-Baqarah. Panjang juga ayat ni. Ayat 21 dan 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumullazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Wahai manusia, beribadahlah kamu kepada Tuhan kamu. Tuhan yang macam mana? Tuhan yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah kata, sembahlah dia, dia yang menciptakan kita dan orang-orang yang sebelum daripada kita. Ha, mudah-mudahan, kata Allah, dengan kamu sembah aku, kamu akan jadi orang yang betul-betul beriman, betul-betul bertakwa. Dan kemudian Allah cerita pula sikit siapa dia yang sebenarnya. Iaitu Allah kata, dialah yang menjadikan bumi ini sebagai hamparan bagi kamu. Hamparan makna tempat kita berjalan, bekerja, cari nafkah, rezeki. Itu dipanggil hamparan. Dan langit, dialah menciptakan langit juga dan segala isinya sebagai bangunan yang dibina dengan kukuhnya. Langit yang kukuh tanpa tiang. Kemudian diturunkan daripada langit itu air hujan yang mencurah-curah. Lalu bila turunnya hujan, Allah kata dikeluarkannya mata air dan termasuk juga jenis berjenis-jenis buah-buahan yang menjadi rezeki pada kamu. Hari ini durian lah, kan? Durian macam-macam jenis sampai macam-macam lah, tengah viral macam-macam jenis durian, kan? Satu je nak pesan, jangan menipu sudah meniaga durian sudah. Elok cakap elok, tak elok cakap tak elok. Islam tak ajar menipu-nipu lah. Musang king balik-balik, kucing king jawabnya. Menipu, jangan. Meniaga biar jujur lah. Maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sekutu, padahal kamu itu tahu. Allah pesan, jangan kita mensyirikkan dia. Jangan kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu antara perkara-perkara yang sangat Allah paling benci lah, kan? Yang paling Allah tak suka, yang paling Allah benci apabila manusia itu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Alright, boleh nak? Saya nak habiskan sikit tengok komen sekejap. Terima kasih Arif Irhan. Banyak ilmu tak ada ustaz? Tak adalah banyak sangat ilmu, sikit-sikit je. Kamsiah Saim, Hajah Kamsiah, doa yang baik-baik insyaAllah. Asyia Ramli, waalaikumsalam. Siti Hawa tadi daripada Singapura. Warizan Ampang, the legend, terima kasih. Kak Maria Chan, ustaz, zikir yang latih boleh lembutkan hati, kan? Ya, boleh juga kita ambil nama-nama Allah, antaranya Ya Latif, kan? Ya Latif tu untuk kita wirid 100 kali ke, 33 kali ke, setiap hari ke, ikut kita lah berapa yang kita daya dengan kita niat. Supaya yang penting hati kita lembut lah. Kita niat untuk kita dulu. Kemudian baru kita niat untuk siapa-siapa lah, orang-orang keliling kita yang kita rasa mudah-mudahan hatinya bertambah lembut lah. Boleh Kak Maria, tak ada masalah. Nur Komarina, kalau orang doa yang tak baik kat kita, kita cakap na'udzubillah, boleh ke ustaz? Boleh, kan? Kalau ada orang doa kat kita minta lingkup ke bisnes ke apa benda, kita na'udzubillah, kan? Boleh cakap gitu. Sebab na'udzubillah ni makna aku berlindung dengan Allah, aku berlindung dengan Allah min zalik, daripada benda itu. Benda itu maksudnya benda yang tak elok-tak elok tadi tu lah.
Kan kalau kita dengar cerita yang tak elok pun, elok kita sebut na'udzubillah. Kan, mudah-mudahan Allah lindungkan kita insya-Allah. Terima kasih semua yang mencatat, yang mencatat semualah. Insya-Allah, insya-Allah. Lembut hati bukan lembut badan, Pak Din. Jadi sahabat-sahabat sekalian, itu yang saya boleh share sedikit untuk malam ini. Terima kasih kepada semua yang bersama, semua yang share, semua yang menonton, semua yang komen. Dan ada sedikit pengumuman ringkas sebelum kita tamatkan kuliah malam ni. Yang pertama sekali, seperti biasa, siapa nak infak kepada audio kuliah boleh tembak dalam akaun di bawah tu. Yang nak menyumbang melalui saya boleh PM tepi. Nombor saya ada dekat Facebook saya, Ustaz Rahim Nasir, dekat situ ada. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Ustaz Rahim Nasir juga, nama dia Ustaz Rahim Nasir juga. Dan saya akan cuti kuliah 2 malam. Ya. Maknanya malam besok dan malam Sabtu dan Ahad tak ada kuliah. Sebab adalah besok ada tetamu nak datang, malam besok Ahad tu nak rehat sikit lah. Adalah urusan sikit kan. Jadi kalau hari-hari kuliah kan rasa muntah darah pula kan. Jadi tuan-tuan yang muntah darah ni. Jadi tak apalah, kita bagi rehat-rehat sikit, dengar-dengar ustaz lain pula kan. So kita akan jumpa hari Isnin lah. Isnin malam. Okey. Itu pertama eh. Maknanya Sabtu Ahad tak ada kuliah. Kuliah saya lah. So kita jumpa hari Isnin Maghrib insyaAllah. Dan yang kedua, siapa-siapa yang nak join ibadah korban. Ya. Ibadah korban yang saya dan sahabat saya anjurkan. Satu bahagian lembu RM799. Kira RM800 lah. Kan? Satu bahagian RM800. Mungkin orang kata, "Eh, mahalnya ustaz." Tak ada gini. Ada masjid yang buat RM750 pun ada satu bahagian. Dia gini. Pertama, sahabat saya ni dia ada satu akademi, namanya Akademi Al-Quran, Akademi Quran Ar-Royan, yang berpusat di Taman Batu Muda, di dekat Batu Kip tu lah. Taman Batu Muda nak pergi Sentol tu kan. Jadi Akademi Ar-Royan ni, Akademi Quran Ar-Royan ni, dia mendidik anak-anak, saya minta maaf sebut no, anak-anak autism belajar Quran. Jadi sebahagian keuntungan ni lah, korban tadi adalah sikit-sikit orang kata benefitnya tu, kita akan salurkan ke Akademi Quran Ar-Royan. Boleh faham no? Dan kaedah yang kami buat, kaedah yang kami buat ialah tuan-tuan bayar, lepas tu urusan semelih semua kami buat di ladang. Besok insya-Allah atau lusa saya akan upkan video pendek saya 2-3 minit. Nanti saya bagi link dia nanti dalam Facebook saya. Saya melawat ladang lembu tu. Di Batu Arang, Selangor. Dekat Rawang. Nanti kita up video tu, lembu-lembu situlah. Kita akan semelih di situ, lapah semua, dan kita akan packaging terus. Dan untuk yang Lembah Kelang saja, Lembah Kelang lah, yang dekat-dekat Kuala Lumpur ni, kita akan terus delivery. So kalau tuan-tuan yang Lembah Kelang ni nak join, boleh kita delivery daging. Selepas settle tu kita akan hantar. Tapi untuk luar Lembah Kelang mungkin ada charge lah kot kan, jauh sikit. Ataupun kalau tuan-tuan memang nak infak, tuan-tuan bayar, saya tak nak ambil daging ustaz, daging tu ustaz agihlah pada siapa-siapa yang selayaknya, pun kita boleh uruskan. Yang penting niat tuan-tuan tu untuk membantu anak-anak autism
kan, pengurusan lah, pengurusan Akademi Ar-Royan yang sahabat saya tubuhkan ni. Sebab sahabat saya ni pun sebenarnya anak dia pun autism juga sebenarnya, kan. Jadi dia memikir, siapa yang nak ajar Quran kat budak-budak ni kalau dia tak buat? Sebab di luar sana tak ada pusat untuk autism, banyak anak-anak autism, tapi lebih kepada orang kata akademik, kan, akademik dunia lah. Tapi untuk Quran, belajar semayang, tak ada. Saya rasa tak banyak atau payah sangat nak jumpa lah. Ha, jadi sahabat saya buat, so saya banyak tolong dia lah dari sudut kutipan, sumbangan. Bukan duit saya pun, duit tuan-tuan juga sebenarnya. Kita infak, kan. Ha, jadi kok-kok ada siapa nak, orang kata nak join, boleh maklum segera pada saya. Kan, satu bahagian kita kata 800 lah, 799 sebenarnya, kan. Ha, jadi itu yang kami buat, dan maknanya benda tu jadi mudah lah. Kita bayar, lepas tu kami urus semua, daging hantar ke rumah untuk Lembah Kelang lah. Untuk luar nanti kita mungkin ada cah tambahan ke macam mana, nanti kita tengok lah. Ha, cuma, atau kalau tuan-tuan nak infak terus, saya tak nak ambil daging Ustaz, saya nak bayar duit, Ustaz buat semua, infak lah mana-mana. Ha, kita akan buat, kita akan uruskan lah. Ha, niat yang penting, niat kita kan membantu. Dan insyaAllah nanti by next week lah, saya rasa insyaAllah saya buka satu tajuk bab korban. Ha, sebab ada request, kan, ada request nak minta bab korban. Tak apa, insyaAllah nanti kita sembang lah bab korban ni. Maybe next week lah, kita tengok hari apa yang sesuai nanti, insyaAllah. Ya, yeah? Jadi siapa yang nak join nanti boleh PM dekat nombor saya lah. Saya dah masukkan nombor saya tu, boleh WhatsApp kat saya, insyaAllah. Dan esok atau lusa saya akan muat naik video yang saya pergi ke ladang tu lah. Adalah promonya di situ. Jadi itu saja untuk malam ni. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak pada semua-semua yang bersama malam ni. Ida Nurlida, banyak ilmu yang bermanfaat. Terima kasih sama-sama. Kosino, boleh share doa semalam tu. Muka surat berapa semalam? 216 eh. Ayat 114 surah Al-Maidah. Ha, itu je. 114 Al-Maidah. Azman Kamih, kita jumpa hari Senin lah. Ini kali pertama kan dengan Ustaz. Kita jumpa hari Senin lah. Bersabar sikit. Saya tak ada ke mana-mana pun. Saya ada, cuma ada urusan. Azman Zuraida, ingat Ustaz nak pergi cuti. Tak, tak dan nak pergi cuti. Dok dang. Dok dang nak pergi cuti. Dah, kelang kabut banyak kerja ni. Ramli Yahya, terima kasih. Johnny Mac, sangkut saja dia. Ya, Kak Jamaliah, Isnin kita ada dua kelas macam biasa lah. Nah, insyaAllah. Natra Ismail, terima kasih. Yati Subari, terlewat masuk, tak apa, terima kasih banyak. Kak Syam, terima kasih Kak Syam. Habibah Abdullah, selamat istirahat Ustaz. Selamat beristeri rehat. Ke macam mana? Beristirahat. Bukan beristeri rehat. Ha, tapi dua-dua boleh lah. Sebab ada bini dah kan. Saya pun kerja dengan anak-anak OKU. Allahu Akbar, Ma'uda dah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan besar pahala Ma'uda. Terima kasih Kak Muntah juga daripada Singapura. Kak Zah, terima kasih banyak. Kak Salamiah, insyaAllah. Dan mungkin ada juga nanti korban Kemboja ke apa, saya akan wawar sekali lah. Ada sahabat minta saya wawarkan. InsyaAllah nanti saya wawar. Ustaz tak balik Langkawi ke? Kak Zah, belum sempat lagi Kak Zah. Kan, nak pergi cuti pun tak dan, nak balik Langkawi pun belum ada kesempatan lagi. Nanti kita aturkan kemudian, insyaAllah. Kalau saya roger ke mana-mana, nanti saya roger dengan tuan-tuan dan ibu-ibu. Mana tahu boleh mengetih kan, jumpa ke apa ke, nanti kita hello lah, insyaAllah. So terima kasih, itu saja. Yang baik, yang benar daripada Allah.
yang kurang kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah kita jumpa hari Isnin, ya, kuliah maghrib hari Isnin 22 hari bulan Jun, insyaAllah. Terima kasih. Kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah suratul as dan bacaan doa. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafii illa allazina amanu wa amilus salih wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina shaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih pada semua. Mudah-mudahan kita semua diberkati Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.